Korang pernah tak ada pengalaman masa malam merdeka korang lepak dengan member korang, tiba-tiba korang didatangi seorang lelaki tua dan dia marah-marah korang sebab korang tak sambut malam merdeka? Hai, assalamualaikum guys, welcome back to the Candice channel. Nisa pernah terbaca kisah seram ni yang bertajuk Hantu Malam Merdeka. Tapi Nisa tak pastilah cerita ni betul atau perekaan semata-mata. Tapi bagi Nisa, kisah ni ada pengajarannya dan Nisa tertarik untuk kongsikan dengan korang. Jam menghampiri ke detik 12 malam. Namun beberapa anak muda masih lagi melalak-lalak duduk melepak di tembok berdekatan dengan jambatan besi kampung mereka. Dengan gitar kapuk di tangan, lepas satu-satu lagu didendangkan, dimainkan, dinyanyikan. Sebenarnya menjengkelkan. Itulah Hamdi, Kamal, Murad, Pian dan Jamil, lima sahabat yang kekononnya sehati sejiwa. Tiba-tiba, bunyi seperti rantai basikal yang telah berkarat sedang dikayuh. Mereka berlima berpandangan sesama sendiri. Siapa pula yang berkayuh basikal malam-malam hari ini? Getus hati masing-masing, tertanya-tanya. Lucunya, pada masa itu, mereka langsung tidak terasa seram atau takut. Maklumlah hati kering. Berpandukan pada lampu jalan, mereka berlima dapat melihat seseorang sedang mengayuh basikal yang sarat dengan bendera Malaysia. Tidak dapat dipastikan siapa yang sedang menunggang basikal tersebut. Hinggalah basikal yang sarat dipasang dengan bendera Malaysia itu berhenti di hadapan mereka berlima. Seorang lelaki tua yang memakai songkok yang diperbuat daripada bendera Malaysia memandang mereka berlima. Lelaki tua tersebut tersengih-sengih. Dia menongkatkan basikalnya, lalu berjalan menghala ke arah mereka berlima yang terpegun melihat lelaki tua tersebut. Assalamualaikum, sapanya. Masing-masing tersentak bagaikan terkena renjatan elektrik. Mereka serentak menjawab, Waalaikumsalam. Lelaki tua tersebut masih tersenyum. Tanpa disuruh, dia mengambil tempat di sebelah Kamal, duduk di atas tembok batu. Dia kelihatan termengah-mengah. Penat, kayuh basikal. Lama dah tak mengayuh ni, nak tercabut lutut ni rasanya, ujarnya. Yang lain hanya pandang-memandang antara satu sama lain. Hamdi mula merasa pelik. Dia rasa tak pernah kenal dan tak pernah nampak pun lelaki tua tersebut dalam kampung mereka. Pak cik ni dari mana? Nak ke mana? Sorang-sorang malam-malam ni? Hamdi bertanya. Mata lelaki tua tersebut tertancap pada motor-motor kepunyaan anak muda berlima itu yang elok terparkir bawah tiang lampu jalan di situ. Pertanyaan Hamdi terbiar tak berjawab. Lelaki tua tersebut mengerutkan dahinya. Wajahnya jadi serius tiba-tiba. Tak ada langsung bendera dipasang pada kenderaan kamu semua ni, katanya perlahan, seakan bersungut. Namun jelas didengar oleh mereka berlima. Mereka berpandangan lagi. Korang tak tahu ke ni malam apa? Lelaki tua tersebut menanya. Mereka mula tergaru-garukan kepala yang tak gatal. Huh, anak-anak zaman sekarang langsung tak ada semangat patriotik. Menyedihkan, geluh lelaki tua tersebut. Jamil mencebik bibirnya. Alah, relaklah pakcik. Tak pasang bendera pun kita orang tahu hari merdeka, katanya mempersendakan keluhan lelaki tua tersebut. Hamdi menjengkelkan matanya pada Jamil. Jamil hanya tersengih-sengih seperti kerang busuk. Hmm, geluh lelaki tua itu lagi. Korang tak merasa betapa susah payahnya negara kita ni berjuang demi kemerdekaan? Lepas satu-satu puak datang menjajah, hilang orang luar, orang kita sendiri pun nak berkuasa. Sedih lelaki tua tersebut bersuara. Mereka terpegun. Masing-masing mula bersikap serius. Pian yang dari tadi masih memetik-metik gitarnya meletakkan gitarnya. Begitu juga Murad dan Kamal. Mereka mula duduk mencangkung di hadapan lelaki tua tersebut. Seakan-akan ada persona lelaki tua tersebut yang menyebabkan masing-masing rasa berminat untuk mendengar lagi apa yang hendak diperkatakan oleh lelaki tua itu. Kamu semua patut bersyukur kerana dilahirkan selepas merdeka berbanding pakcik ni. Senyap sunyi. Menyedihkan melihat orang sekarang ni. Mereka tidak lagi dijajah penjajah, dijajah pemberontak, dijajah pengganas. Senyap lagi. Sebaliknya mereka biarkan minda diorang ni dijajah oleh budaya luar. Hari kemerdekaan tak membawa sebarang maksud langsung, tak bererti langsung pada kamu semua. Tiba-tiba lelaki tua tersebut beremosi. Dia mula terisak-isak, menangis, sayu kedengaran. Mereka berlima mula rasa serba salah. Walaupun mereka sendiri pun tak tahu apa sebenarnya salah mereka. Sebab tak pasang bendera pada motor mereka, itu ke? Pak cik, maafkanlah kami semua. Pak cik, jika kami semua ada buat pak cik rasa tersinggung. Hamdi yang memang dianggap ketua oleh kawan-kawannya itu berkata. Tiba-tiba, memanglah kamu semua bersalah. Kamu semua tak guna. Anak berdeka yang tak berguna. Terjerit lelaki tua itu berkata. Dia mula berdiri. Bentuk fizikal lelaki tua tersebut mula berubah. Perlahan-lahan, daging di wajahnya mulai luruh. Jari-jemarinya hanya tinggal tulang. Songkok yang dipakainya jadi seperti cebisan kain yang repot.
Siput. Lelaki tua yang tadinya kelihatan segak berpakaian dari kain bendera Malaysia, kini yang berdiri di hadapan mereka adalah satu jasad dari tulang dan tengkorak yang mengerikan. Cebisan kain bendera tersebut mulai mereput hingga tiada yang menutupi rangka lelaki tua tadi. Korang patut mati demi rasa berbangga kerana negara mencapai kemerdekaan. Korang patut mati kerana tidak langsung menghargai kemerdekaan. Tengkorak tersebut melaung sambil menggerakkan rangka tangannya ke sana sini. Rangka bertengkorak tersebut mula berjalan terhoyong-hayang ke arah mereka berlima. Hamdi, Kamal, Murad, Pian dan Jamil tergamam. Terbeliak habis mata mereka dengan kejadian yang berlaku di depan mata mereka. Masing-masing merasa kecut perut, terlalu takut dan terkejut hingga terkaku, terpaku di situ. Ha 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 ha, mati, mati, patut mati. Ha 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 ha, bergema tawa dan laungan dari rangka bertengkorak tersebut. Mereka berlima, seorang demi seorang, rebah tak bermaya, pengsan. Keesokan harinya, gempar kampung tersebut dengan penemuan mereka berlima yang pingsan secara berjemaah di tembok tempat mereka melepak membuang masa itu. Mendengarkan cerita mereka tentang pertemuan dengan hantu di malam merdeka itu, seorang lelaki tertua dalam kampung tersebut membuka cerita. Pada zaman selepas negara mencapai kemerdekaan, pihak komunis yang tinggal masih mengganas. Seorang lelaki tua yang begitu gembira dengan kemerdekaan yang dicapai negara telah dibunuh dengan kejam oleh puak komunis. Sewaktu lelaki tua tersebut yang memakai pakaian yang dijahit menggunakan kain dari bendera Malaysia menunggang basikal yang sarat dengan bendera Malaysia berarak keliling kampung. Sejak itu, menjelang malam hari kemerdekaan, ramai orang telah terserempak dengan yang dikatakan hantu lelaki tua tersebut. Selepas peristiwa malam tersebut, mereka berlima telah bertaubat, tidak lagi melepak membuang masa di tembok tersebut. Mereka telah banyak menghabiskan masa di surau kampung dan lebih menghargai kebebasan dan kemerdekaan yang telah dirasai dan sedang dikecapi hari ini. Semoga berkekalan hingga akhir zaman hendaknya. Nisa rasa korang pun tahu kan apa pengajaran dari kisah ni. Kita ni patut bersyukurlah sebab dilahirkan ketika Malaysia telah merdeka. Di kesempatan ni, Nisa nak ucapkan selamat menyambut hari kemerdekaan buat Malaysia yang ke-65 tahun. Kita sama-sama doakan semoga Malaysia yang kita sayangi ni sentiasa dalam keadaan aman damai. Setelah 2 tahun kita tak dapat sambut merdeka. Jadi tahun ni memang bukan biasa-biasalah sambutan hari merdeka kita. So korang cuba komen dekat bawah, korang sambut merdeka dekat mana tahun ni? Korang perasan tak sekarang ni dah banyak sangat tau produk madu tiruan. Sampai Nisa sendiri confuse tak tahu mana satu produk madu yang betul-betul asli. Kita makan madu sebab nasihat dan ikut sunnah Nabi. Tapi tak pasal-pasal kita dapat penyakit lain pula sebab makan madu tiruan. Tapi sejak Nisa cuba madu safran ni, Nisa percaya yang madu safran ni adalah madu yang asli. Sebab mereka berani tau bagi madu mereka ni diuji dan siap boleh ajar lagi kita macam mana cara nak tahu madu ni asli ataupun tak. Bagi menjamin keaslian madu ni, mereka dah hantar madu safran ni buat test dekat Genic Institute dan juga Unipack Bangi tau. Masih tak percaya lagi? Tak apa, tim madu lebah tualang safran ni akan ajar korang cara macam mana untuk hantar madu ni buat test dekat makmal di Bangi. Cuma bayar RM20 je dan bagi email korang. Lepas tu dalam masa seminggu, korang akan dapat result. Ha, kalau tak percaya, buatlah test. Bukan apa, tim madu safran ni memang nak guide korang supaya korang tak tertipu dengan penjual madu tiruan yang bersifah-sifah dekat luar sekarang ni. Punyalah bagus ni madu safran ni sampai pernah dipanggil masuk dalam wawancara Selamat Pagi Malaysia dekat RTM. Tuh, mantap. Sekarang ni produk madu safran ada good news tau. Mereka tengah buat promosi baik punya di mana satu botol ni bersamaan dengan 1 kg sekarang ni cuma RM120 sahaja. Dan kalau korang beli 3 botol ni bersamaan dengan 3 kg, automatik korang dapat join team jadi stokis. Jangan risau, kalau korang jual madu yang asli, confirm akan ada orang yang beli. So dapatlah korang jana income. Jadi apa kata korang klik link dan cuba. Dah ada yang asli, buat apa nak terus tertipu lagi kan? Jadilah pembeli yang bijak, tak gitu. Nama pun barang asli kan, jadi stok sangat terhad. So cepat grab sebelum kehabisan stok. Picnic with my best